Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berdoa, anak-anak bersama ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Ustazah akan memberikan materi pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Nah, karena materinya agak banyak anak-anak, maka Ustazah bagi dua. Kali ini adalah di part yang pertama ya, atau bagian yang pertama. Oke, tidak pakai lama. Sekarang kita menuju ke slide yang pertama. Wah, apa ini ya? Ini adalah peta negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, di sini ada peta Indonesia ya, yang bergabung dengan beberapa peta dari negara lain. Negara-negara yang berada di luar Indonesia itu disebut dengan negara tetangga. Ada beberapa negara tetangga di sekitar negara kita Indonesia, yaitu ada Malaysia, ada Filipina, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Thailand, ada Laos, ada Timor Leste, dan seterusnya. Nah, negara-negara tetangga ini nantinya akan membentuk satu organisasi kerjasama yang disebut dengan ASEAN. Apa sih ASEAN itu, Ustazah? Oke, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Selayang pandang tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ustazah ulangi ya, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kapan didirikan organisasi ini? Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, yaitu ibu kota dari negara Thailand. Apa ya tujuan dari berdirinya organisasi ASEAN ini? Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Jadi anak-anak, seperti halnya kita yang tinggal di sebuah tempat memiliki beberapa tetangga. Nah, supaya kita hidup nyaman, kita bisa hidup tenang, kita harus baik-baik juga dengan tetangga kita. Begitu juga dengan ASEAN ini anak-anak, organisasi ASEAN ini juga bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, politik, dan di bidang yang lainnya. Oke, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Oke anak-anak, kalian bisa baca di sini ya, yaitu sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok. Nah anak-anak, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara pemrakarsa. Siapa saja itu? Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tepatnya di Bangkok, yaitu melalui deklarasi Bangkok. Adapun Menteri Luar Negeri, penanda tangan deklarasi Bangkok, kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Koman dari Thailand. Oke, sudah paham sampai di sini anak-anakku? Yuk kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini adalah suasana penandatanganan deklarasi Bangkok. Kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Di situ ada 5 orang yang sedang menandatangani deklarasi. Apa itu Ustazah deklarasi? Deklarasi itu semacam perjanjian
atau musyawarah kalau lebih sederhananya anak-anak ya. Jadi mereka ini saling berjanji untuk melakukan kerjasama. Siapa saja mereka? Ustazah sudah sebutkan tadi ya. Ada Adam Malik, Narsisko Ramos, Tun Abdul Rozak, Esra Jaratnam, dan Tahnat Koman. Mereka berlima ini adalah pemrakarsa atau yang punya ide pencetus dari berdirinya organisasi ASEAN. Oke anak-anak, kita akan belajar lebih jauh ya tentang ASEAN. Nah, kalian lihat di sini ada lambang atau logo dari organisasi ASEAN. Setiap organisasi biasanya memiliki lambang atau logo. Begitu juga untuk organisasi ASEAN. Yuk kita baca makna logo ASEAN. Ada warna biru di situ, artinya perdamaian dan keamanan. Warna putih artinya kesucian. Warna merah artinya keberanian dan dinamika. Sedangkan warna kuning adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu arti simbolnya di situ ada 10 tangkai padi yang memiliki arti persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 anggota ASEAN. Saat itu masih 10 ya. Namun saat ini anggota ASEAN sudah bertambah 1 loh anak-anak. Jadi ini adalah lambang yang dulu ya. Kalau sekarang tinggal nambahin 1 tangkai lagi. Jadi 11. Kemudian lingkaran itu memiliki arti kesatuan ASEAN. Jadi di antara negara-negara anggota ini mereka saling bekerja sama dalam berbagai bidang. Yuk sekarang kita lihat lagi di slide berikutnya, yaitu bendera negara anggota ASEAN saat ini. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa saat ini jumlah anggota ASEAN, jumlah anggota dari organisasi ASEAN ini sudah bertambah 1, yaitu ada Timor Leste. Kita baca ya, bendera yang pertama itu Brunei Darussalam, lalu Kamboja, Indonesia, kemudian LAOPDR ini singkatan dari Laos People's Democratic Republic atau Republik Demokratik Rakyat Laos. Kemudian ada Malaysia, ada Republic of the Union of Myanmar, ada Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, ini adalah anggota yang paling muda atau yang paling baru ya. Kemudian ada Socialist Republic of Vietnam. Ustazah ulangi, Socialist Republic of Vietnam. Jadi ada 11 anggota ASEAN saat ini. Oke anak-anak, kalian sudah tahu ya. Baiklah, hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Kita tadi sudah belajar tentang peta negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga sudah belajar tentang singkatan dari ASEAN. Kapan berdirinya, siapa saja pemrakarsanya atau yang pencetus idenya. Kemudian siapa saja orang-orangnya. Lalu kita juga belajar tentang makna lambang atau logo ASEAN. Dan kita juga sudah tahu bendera-bendera dari negara anggota ASEAN. Untuk lebih memahamkan kalian tentang materi ini, nanti Ustazah akan berikan latihan soalnya ya. Oke anak-anak, silakan nanti dibuka-buka kembali materi dari Ustazah ini, dan kalian juga bisa membuka buku paket yang mungkin kalian sudah punya, silakan dibaca. Ustazah akhiri dulu ya materi hari ini. Ustazah pesan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.